tatap mata saya. Bening. Aduh, apa ya yang semua orang foto di situ? 3, 2. Lagunya boleh request? Gak boleh, karaoke minta request. Apa lagi yang virus? Indonesia memilih. Ada pengamen lagi nyanyi, kasihan atau lo kasih duit? Ini pengamen? Iya. Nggak usah dikasih duit. Mana nyanyi? Mana ngamen? Suaranya kecil. Ih, kasihan atau lo nya? Udah, kita tinggalin aja. Nggak usah dikasih duit. Orang pengamen suaranya kecil gini, nggak penting. Ayo, kita jalan. Pak. Nggak denger, nggak denger, nggak denger. Suara kita emang bagus apa? Mungkin suara kita kecil kali. Masa sih? Udah gede banget. Aduh, kok gak dapat duit kita? Aduh, gimana dong nih kalau gini nih? Aduh, ada yang kasihan banget ini. Itu pengamen. Nyanyi tapi kekecilan suaranya. Hipnotis, supaya jadi gede. Tatap mata Ojan. Jadi besar, besar, besar! Waduh! Gak gitu juga kali. Selamat sore pemirsa Indonesia. Senang sekali kita bertemu kembali di Dreambox Indonesia. Wah. Ini spesial banget. Ada tim IMB. Satu lagi ada teman-teman saya juga. Tepuk tangan untuk tim Sketsa. Sebelum kita memulai acara sore hari ini, kita punya hadiah untuk best performance. Kita akan kasih Rp500.000. Dan yang mendapatkan Rp500.000 adalah tim IMB. Oke, selamat tim IMB. Tapi tenang aja teman-teman. Aduh, kita masih punya banyak duit yang akan kita bagikan. Apalagi di weekend ini kita seru-seruan bareng. Kita mulai permainannya. Ini dia, Flying Box. Flying Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memainkan box kategori atau box point. Lalu menjawab pertanyaan dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai Flying Box.
Oke, saatnya kita mengundang peserta pertama untuk maju ke depan. Silakan teman-teman langsung maju ke depan. Ujung dulu, ujung dulu. Laki, pegang kategori poin, Eten, silakan. Siap semuanya agak maju. Lempar bareng-bareng ya. Flying, lempar. Flying box, mainkan. Go. Set. Film 40 poin. Silakan Eten kembali, Zaki silakan kembali ke timnya. Kita akan bermain terlebih dahulu dengan tim sketsa. Teman-teman, kita nggak ada nepotisme di sini. Kita akan memberikan 40 poin untuk kategori film. Dengarkan baik-baik. Harus jawab dengan benar. Kalau sampai salah, kita semua akan bilang, aduh Ojan. Film 40 poin. Siapakah nama sutradara film Laskar Pelangi yang sukses ditonton 4 juta orang saat itu? Ayo, berembuk. Mira Lesmana, Riri Riza. Sutradara. Ya. Mira Lesmana, Riri Riza. Pasangannya siapa, Riri Riza? Ya. Sutradara yang kita tanya. Sutradara nih ya. Riri Riza berarti. Ayo, waktunya berputar. 3, 2, 1 jawabannya. Riri Riza. Tatap mata saya. Bening. Benar! Maju Pian, Kristi. Oke. Kita main lagi. Pian kategori Kristi, kamu yang poin. Sip. Siap ya. Di sini. Flying box. Belum. Buset, gua kaget. Flying box, mainkan. Kesehatan 30 poin. Oke. Kita bermain dengan tim IMB. Oke, siap ya semuanya ya. Kesehatan 30 poin. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh apa? A. Virus. B. Bakteri. C. Jamur. Ayo pikirkan baik-baik. Virus. Apa jawabannya? A. Virus. Indonesia memilih. Jawabannya salah. Sayang sekali. Tim sketsa tinggal dua pilihan, jamur dan bakteri. 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 Kalau nggak betul. Bermain kembali, Putri Ayu maju, Nat maju, Nat lu pegang yang kategori, Putri okay. Yang poin, siap flying box, mainkan. Wisata 20 poin. Siapapun yang berhasil menjawab pertanyaan ini, kalian bisa menambah hadiah. Ini tinggal kalian lempar, dapatnya berapa, silakan langsung dibawa pulang. Kita bermain terlebih dahulu dengan tim sketsa. Kita bermain wisata, 20 poin. Perhatikan gambar berikut ini. Apa nama bangunan yang menjadi ikon kota Sydney, Australia ini? Opera. Jawab bestie. Jawabannya apa? Opera. Nama lengkapnya? Aduh. Opera House Sydney. Betul. Oke, sini teman-teman semua. Pegang bareng-bareng nih.
Yuk, pegang bareng-bareng. Pegang bareng-bareng. Satu tas utangnya, bismillah. Siap. 2 juta. Flying Fox, yeah. Mainkan. 3. Yeay. 250.000 rupiah. Lumayan, lumayan. Peserta berikutnya silakan maju. Sandrina, Ojan. Sekarang kita bermain dengan tim Indonesia Mencari Bakat. Mau pegang kategori, Jan pegang box point. Siap ya? Flying box, mainkan. Film 10 poin, silakan kembali semuanya. Film 10 poin, harusnya bisa dijawab karena pertanyaan paling mudah, 10 poin. Dengarkan baik-baik. Wah, gampang banget ini. Apa nama kota bawah laut pada film animasi SpongeBob SquarePants? Bikini Bottom. Apa? Bikini Bottom. Bikini Bottom. Betul! Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir di babak ini. Merupakan pertanyaan rebutan. Kita masuk di pertanyaan double point. Tim IMB, 10 sampai 50 poin. Kalian mau berapa? 10 sampai 50. Kalian ketinggalan, 50 poin. Oke. Tim Sketsa, 10 sampai 50 kalian mau berapa poin? 50. 50, berarti 50 tambah 50, 100 poin diperebutkan. Semua tangannya boleh ditombol. Kita main tebak-tebakan. Namanya tebak-tebakan, seru-seruan, lucu-lucuan. 100 poin, yang tahu langsung pencet. Makanan, makanan apa yang bikin lelah? Tim Sketsa. Cabe. Apa? Cabe deh. Jawabannya. Bisa, bisa. Betul. Selamat tim Sketsa mendapatkan 100 poin. Kita lihat poin sementara di babak pertama ini. Tim IMB poin yang didapatkan adalah 10 poin. Tim Sketsa poin yang didapatkan adalah 190 poin. Memimpin jauh tapi baru sementara. Masih ada babak-babak berikutnya. Kita akan lihat pengetahuan mereka tentang musik sesaat lagi. Tetap di Dreambox Indonesia.